lagi makan ketoprak nih, Mas. Iya. Kelihatannya ada gorengan juga ini. Wah, ini ada kerupuk nih, temannya ketoprak. Sering makan ketoprak di sini? Sering. Enak ya? Lumayan. Tinggal di mana, Mas, rumahnya, Mas? Saya tinggal di Sawangan. Oh, di Sawangan. Masuk daerah Depok itu ya? Iya. Oh. Ini ngomong-ngomong, ini di Jawa Barat kan ada pilkada ini. Udah tahu calon yang dipilih? Tahu. Siapa aja nih rencananya? Rencananya ada Jokowi sama Pak Prabowo. Itu bukan pilkada, pilpres itu. Oke deh, nggak apa-apa. Kalau pilpres ya, itu kan 2019. Iya. Barangkali nih Pak Prabowo mencalonkan diri lagi nih. Sudah pasti yang berhadapan dengan Pak Jokowi ya, karena Pak Jokowi udah diumumin tuh sama PDIP kemarin ya, sebagai Jokowi sekali lagi katanya untuk dua periode. Mas Andri sebagai anak muda ini, generasi milenial orang bilang, itu rencananya nanti milih siapa? Pak Jokowi apa Pak Prabowo? Pak Prabowo. Oh gitu, kenapa milih Pak Prabowo? Mungkin dilihatnya agak tegas sedikit kali ya. Kenapa? Dilihatnya tegas. Oh gitu. Selain itu alasannya apa lagi? Ini itu lagi. Senang sama Pak Prabowo-nya ya? Iya, senang. Oh gitu. Ayo, selamat makan ketopraknya dulu ya. Iya. Mantap. Makan. Ya, oke. Rasanya gimana ini? Enak, Pak.